Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, my name is Al-Kajara Sugiyarto. My name is Muhammad Dias Prasetya. My name is Muhammad Irfan. Kami dari Sekolah Azhar Kairo, kelas 7. Hari ini kami akan mempraktikkan cara menggunakan neraca empat lengan, jaka sorong, dan jaka putar. Ini adalah neraca empat lengan. Di sini alatnya adalah botol sebagai pemberat. Botol ini akan diletakkan di sini. Dan ini kita gantungkan yang ke pertama. Setelah itu, ini kita geser-geser. Seimbangkan ke angka 0 ini. Enak udah kok sekelompok melepi. Udah sampai. Misalnya sudah sampai angka 0, beginilah gambarannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jangka putar. Ini namanya bingkai. Ini rang tetap, rang putar. Ini slider tetap berisi skala utama. Ini slider putar skala monios. Dan ini pemutar slider. Ini skala monios, ini pemutar slider. Dan ini adalah slider bergerak. Nih. Dan ini adalah pengunci. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jangka sorong. Jangka sorong kegunaannya adalah untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang atau pada pipa maupun lainnya dengan cara diulur. Untuk mengukur kedalamannya celah atau lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian pengukur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Terima kasih.